Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau bikin apa kak? Eksperimen. Iya betul sekali, kita mau bikin eksperimen ekspor. Percobaannya ini seperti gunung api meletus, tapi kita pakai telur. Nah bahan-bahannya ada apa aja sih kak Oki? Ada telur, soda kue, cuka, sama pewarna makanan. Daripada kelamaan, ayo kita mulai Kauki. Ayo. Pertama-tama, kita mau pecahin telurnya nih teman-teman. Kita mau pisahin kuning sama putih telurnya. Iya. Gak apa-apa. Ini ya, berarti kita udah pisahin apa? Kita pisahin dulu ya. Kita udah misahin ya putih telur dan kuning telur. Sekarang kita masukin putih telurnya ke dalam sini gelas. Ya. Kita masukin. Oke. Terus apa lagi kak? Kita mau masukin soda kue teman-teman. Iya, soda kuenya tapi 2 sendok makan aja ya. Iya. Oke, aduk-aduk. Oke. Pelan-pelan aduk-aduknya. Sekarang kita masukin cukanya ke dalam gelas ini ya, Kak Oki. Oke. Lalu kita masukin pewarna makanannya. Oke, masukin cukanya ke sini. Kita lihat ya reaksinya seperti apa. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Oke, ini seperti larva yang meletus. Iya, Bunda. Udah dulu ya, teman-teman, eksperimen kita. Iya, nantikan eksperimen kita yang berikutnya. Dadah. Dadah.